Timnas Indonesia versus Argentina FIFA Matchday Juni 2023 bakal menjadi laga yang kita nantikan bersama. Halo Timnas Lovers, laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 bukanlah mimpi di siang bolong. Ya, peluang Argentina untuk menghadapi skuad Garuda bisa benar-benar terjadi dan bukan sesuatu hal yang mustahil terjadi. Sebab pada 2017 silam, negara tetangga yakni Singapura pun pernah menghadapi timnas Argentina. Kala itu, Singapura mengundang Argentina untuk merayakan hari jadi Federasi Sepak Bola Singapura ke-25. Bukti timnas Singapura melawan Argentina sudah cukup kuat untuk memperlihatkan bahwa peluang timnas Indonesia melawan Lionel Messi dan kawan-kawan pun terbilang besar. Saat ini PSSI melalui sang ketua umum Erick Thohir tengah berusaha membujuk Argentina agar mau melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Pak Ketum PSSI Erick Thohir berkomunikasi kepada beberapa federasi dengan mengundang mungkin FIFA Matchday pada Juni. Itu ada timnas Palestina dan yang sedang diusahakan adalah Argentina. Akan tetapi ini masih rencana mendatangkan Argentina. Jelas Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pada Sabtu 18 Maret 2023. Kendati demikian, ada peluang yang didatangkan PSSI nantinya bukan pasukan Lionel Messi dan kawan-kawan yang menjuarai Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Sebab Zainuddin Amali menyebut bisa saja skuad Garuda justru melawan timnas Argentina U23. Dan pada akhirnya, jika laga timnas Indonesia versus Argentina benar-benar terwujud, bagaimana kira-kira menurut prediksi kalian? Apakah Indonesia mampu mengalahkan Argentina? Berikan tanggapan di kolom komentar.